Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project. Oke teman-teman, kali ini kita berada dalam perjalanan. Setelah beberapa hari kita berada di Sumatera, kali ini kita akan goes to Jawa. Oke, kita akan pergi ke Pulau Jawa teman-teman. Kita akan bagikan pengalaman kita naik kapal. 2000 years later. Oke, kita sudah sampai kawan-kawan. Kali ini kita berada di kapal yang bernama Kapal Batu Mandi ya, KMP Batu Mandi teman-teman. Oke, kali ini kita akan menunjukkan kepada teman-teman suasananya. Ya begini teman-teman, suasananya di kapal kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat kita naik kapal KMP Batu Mandi ini lumayan sepi kawan-kawan. Penumpangnya sangat sedikit. Kita tadi berangkat dari Lampung jam 5 pagi teman-teman. Terus kita naik ini penyeberangan yang pertama teman-teman. Oke, ini kita menuju yang sebelah kiri ini. Ada kamar ABK. Kita nggak akan masuk ke sini kawan-kawan. Kita langsung ke sana aja. Kita menunjukin lorong-lorong dan tempat-tempat. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah naik kapal. Nah, seperti ini teman-teman pengalaman kita kalau naik kapal ya. Dari bawah, kita parkirannya kita taruh bawah kemarin ya. Kita taruh bawah, terus kita naik ke atas nih. Kita nanti tunjukin ke atas teman-teman seperti apa pemandangannya dari atas. Sangat keren banget teman-teman. Oke, di sini kita mau beli makanan dulu saya karena kita belum sarapan. Pemandangannya bagus ya kawan-kawan. Ini ada taman-taman juga nih, pot-pot bunga. Siapa yang nanam di sini? Banyak yang merawat mungkin petugasnya. Itu dari jauh kawan-kawan itu ada Gunung Krakatau ya. Kurang lebih perjalanan ini kita baru saja naik, kurang lebih perjalanan akan ditempuh dalam waktu 2-3 jam kalau nggak ada halangan, nggak ada gangguan atau cuaca buruk ya teman-teman. Kita sambil menikmati, nanti kita tunjukin ke teman-teman tempat-tempat di kapal itu ada apa aja. Terus nanti kita akan nunjukin ruang eksklusif yang biasanya banyak penumpang ada yang menyewa juga selama perjalanan untuk demi kenyamanannya juga. Oke, sangat sepi sekali teman-teman. Penyeberangan menggunakan kapal ini bisa menjadi alternatif kalau kita dari Lampung kita mau balik ke Pulau Jawa, bisa naik pesawat terbang. Cuma di masa pandemi ini naik pesawat terbang biayanya lebih meningkat teman-teman, karena harus PCR, swab dan lain-lain yang hampir setengah juta sendiri. Kalau kita beberapa orang bisa membengkak. Kali ini kita naik kapal aja dan kendaraan pribadi. Oke, itu dia teman-teman, kita udah mulai jalan pemandangannya. Suasananya ini teman-teman, airnya udah kelihatan ya, jalannya deras. Pagi hari ini cuaca terpantau cerah teman-teman, nggak hujan, jadi enak banget nih. Kita bisa di atas sambil berjemur. Di sini juga ada tulisan wajib pakai masker. Ya wajib menggunakan masker, dan di sini juga ada hand sanitizer. Di kapal KMP Sukamandi ini juga menerapkan protokol kesehatan. Ini teman-teman ruangan eksklusif, tempat duduknya eksklusif teman-teman yang mau duduk di sini. Maaf ya, kameranya agak getar-getar karena saya lupa pakai simbal nih, jadi cuma pakai tangan nih buat rekodnya. Areanya berwajib bermasker, tapi mbaknya tadi nggak pakai masker. Ya gimana ini? Itu harganya teman-teman, kalau pakai ruang eksklusif 450 boarding passnya teman-teman. Ya,
Ini ada ruang eksekutifnya. Kalau teman-teman tidak mau panas-panasan di dex yang panas, di sini ada ruang eksekutif teman-teman dengan menambah biaya boarding pass-nya 450. Teman-teman selama perjalanan kurang lebih 2-3 jam bisa istirahat di tempat yang lebih nyaman dengan AC juga. Di sini suasana dingin-dingin empuk teman-teman. Padahal di sini sebenarnya masih pagi, tapi kalau kita pakai AC juga dingin banget ya. Ini matahari sangat bersinar, sangat cerah itu mataharinya kawan-kawan. Ini suasananya ruang eksekutif ya. Banyak yang sedang istirahat juga sambil menunggu perjalanan. Kita ke atas aja kawan-kawan. Kita ngelihat suasana di atas seperti ini ya kawan-kawan yang belum pernah naik kapal ya. Beginilah suasana. Ini parkiran ada yang di bawah, ada juga yang beberapa di atas. Ini suasana lautnya. Itu ada yang barusan lewat juga kapal warna oranye ya. Kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman. Lautnya bagus banget, warnanya biru keren ya. Banyak kapal yang berlalu-lalang juga, kapal-kapal penumpang semua nih yang pagi hari ini mulai beraktivitas. Selat Sunda ini lumayan ramai ya teman-teman. Oke. Sangat kencang teman-teman. Sebentar lagi kita sampai. Kita skip beberapa menit tadi teman-teman. Saya juga sempat istirahat tadi. Sebentar lagi juga kita akan nyampe teman-teman. Beginilah suasana dari kalau kita naik kapal ya. Baru kali ini nih saya di atas. Biasanya saya nggak jarang ya sampai di atas. Pernah naik kapal yang kemarin-kemarin cenderungannya saya tidur di dalam. Melaju dengan kencang teman-teman yang belum pernah naik kapal ya. Mungkin teman-teman yang berada di Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan yang belum pernah naik kapal, begini suasananya kalau naik kapal ya, sangat asik. Ini juga ada kapal di atas kapal. Sebenarnya gunanya buat apa ya? Ini kayak penyelamat ya, kanopi penyelamat. Oke, kita ke teras dulu aja sambil duduk-duduk ya teman-teman. Di sini enak nih. Ini saya record sambil saya duduk di sini ya. Ini ada tempat duduk kebetulan. Ini ada pohon melambai-lambai juga kan. Teman-teman udah sarapan belum? Jangan lupa selalu sarapan ya. Di masa pandemi ini juga tak lupa mengingatkan teman-teman selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker. Ini saya di sini naik kapal juga pakai masker nih. Maskernya aja double 3. Sampai sumpek nih teman-teman. Tuh, selamat jalan Pulau Sumatera. Kita mau pergi ke balik ke Pulau Jawa kawan-kawan. Bentar lagi nyampe, sudah kangen dengan Pulau Jawa. Kangen dengan makanannya emak. Emak babe yang mencang-cing. Wanginya kenceng banget. Oke teman-teman, aku matikan dulu ya. Bentar lagi mau nyampe. Akhirnya kita nyampe. Terima kasih teman-teman udah nyaksin video dari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.